Ini teman-teman sudah selesai nih, tinggal disantap. Ini kuahnya mas ya? Iya kuah. Nah ini kuahnya nih, ini kuahnya belakangan ya. Nah kuahnya ini ada pangsit, terus ada pentol juga. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita dengan channel saya Singgah Ilmu 98. Malam hari ini saya berada di Jalan Sultan Adam ya. Mau nyobain mie ayam Surabaya Pak Jangkung. Wah, ini belakang nih. Mie ayam Surabaya Pak Jangkung adanya di Jalan Sultan Adam. Saya mau coba di sini ya, katanya enak. Makanya saya mampir di sini habis muter-muter di kota Banjarmasin. Oke, mari ikuti ya liputan saya ya. Selamat malam dulu ya. Ini mie ayam Surabaya Pak Jangkung. Ada mie ayam, bakso, mie yamin juga ada sini. Nah, saya mau makan malam sini ya teman-teman ya. Ini tempatnya di Jalan Sultan Adam ya, Banjarmasin. Nah, ini lagi dibuat mie ayamnya. Mas, berapa satu porsinya, Mas? 21. Yang lengkap 20. 20 yang lengkap ya. Kalau yang biasa 50. Saya tadi sudah pesan sana ya. Nah, ini. Ini ayam Pak Jangkung Surabaya. Di Banjarmasin ya. Di Jalan Sultan Adam. Pokoknya rame banget nih yang belanja nih. Baru pukul 20 malam ya. Mas, sampean buka jam berapa, Mas? Kalau buka jam setengah sebelas. Setengah sebelas siang ya? Iya. Sampai? Sampai jam setengah sepuluh. Sampai jam setengah sepuluh malam. Oh my God! Ini rame banget yang makan malam di sini ya. Ini teman-teman. Tempatnya di pinggir jalan. Ini teman-teman. Sudah selesai nih, tinggal disantap. Ini ayam Surabaya Pak Jangkung. Wah. Oh, ini katanya kuahnya belum nih. Ini ada kuahnya lagi. Wah. Nah, ini. Ini beda sama mie ayam biasa ini ya. Kayaknya nih. Ayam Surabaya Pak Jangkung. Wah, tempatnya di Banjarmasin, Jalan Sultan Adam. Nah, ini ayamnya nih, karena ayamnya nih diracik kecil-kecil ya teman-teman. Nah, ini ayamnya nih. Ini kuahnya mas ya? Iya kuah. Nah, ini kuahnya nih, ini kuahnya belakangan ya. Nah kuahnya ini ada pangsit, terus ada pentol juga. Nah pentol. Nah kuahnya jadi belakangan ya. Jadi namanya mie Surabaya, mie ayam Surabaya Pak Jangkung. Saya baru pertama kali makan di sini teman-teman. Enak nih. Oh. Oke, kita santap dulu ya. Nah, ini habis kuah tadi ada ceker lagi dalamnya. Nah. Kita aduk-aduk dulu.
Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sopan pertama. Oh my God. Saya baru pertama kali makan di sini, teman-teman. Tempatnya di Jalan Sultan Adam di Banjarmasin ya. Oh my God. Yang belanja di banyak tuh di belakang tuh makan malam di sini. Ada yang juga dibawa pulang ada ya. Ada pangsit juga, ada bakso juga. Pertama kali dimakan di sini di Surabaya Pak Jangkung di Banjarmasin ya, ternyata enak banget. Jadi kalau lengkapnya harganya 20.000 ya, terus kalau biasa 15.000 buat baksonya, pangsitnya dalamnya. Itu juga kalau mau nambah ada cekin. Oh my God, saya bungkusin ya. Ini Amin juga ada sini. Oke teman-teman, terima kasih dulu ya. Jumpa lagi ya, barangkali ada teman-teman yang mau nyoba di Banjarmasin, tempatnya di Jalan Sultan Adam, persis pinggir jalan ya. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat lain ada nggak? Di Jalan Belitung, Pak. Di mana? Di Belitung Darat. Oh, di Belitung Darat, terus di mana lagi? Itu aja, oh, jadi selain di sini teman-teman di Jalan Belitung Darat juga ya, ada. Tapi ini ada dua cabang aja. Oh gitu ya. Wah, enak mas, saya bisa kembali lagi nanti sini.